program yang diluncurkan oleh Pak Ganjar berupa Kartu Jawa Tengah Sejahtera, ya, ya, yang diperuntukkan untuk disabilitas dan yang mempunyai penyakit kronis. Setiap bulannya itu 250 diambil di Bank Jateng. Sebelumnya Pak Sotikun ini menyandang cacat, tapi selama ini tidak menerima bantuan apa-apa. Setelah ada KJS ini, Pak Sotikun baru merasakan ada bantuan. Karena Pak Sotikun meskipun penyandang disabilitas, dia masih mempunyai usaha bengkel sepeda. Cuman kenyataannya kan bengkel sepeda sekarang ya sudah sepi sekali. Sehingga dengan bantuan ini sangat membantu untuk kelangsungan hidup. Bakar habis juga apa kebakarannya cuma sedikit habis mari sehat waras rencananya gimana umur rezeki. Nah itu yang kita berikan kepada orang tua, mohon maaf kepada mereka yang berpenghasilan tidak pernah tetap, hidupnya mungkin sendirian termasuk penyandang disabilitas, itu kita berikan setiap tahun kepada mereka, datanya bisa berganti-ganti 250 satu bulan, mungkin terbesar sekarang yang ada. Tiap bulan kita berikan, tapi pemberiannya tidak tiap bulan, 3 bulan sekali.